Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji berharap dalam pelaksanaan pilkada hubungan silaturahmi harus tetap dijaga. Hal itu penting dilakukan tujuannya untuk memajukan Kalbar secara bersama-sama. Orang nomor satu di Kalbar ini memastikan bahwa Forkopimda akan siap mengawal pelaksanaan pilkada. Kepada Bawaslu, Gubernur meminta melaksanakan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Hindari sekecil mungkin celah untuk adanya ketidakpuasan para calon. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya. Misalnya pilkada, kompetisi oke. Silaturahmi tetap jalan. Kita inginkan ya, kompetisi silakan, tapi persaudaraan silaturahmi harus dijaga. Karena kita semua ini orang Kalimantan Barat dan ingin Kalbar ini maju. Maulid Pontipi memberitakan.